Pertama, kalau kita lihat dengan gejala sosial yang berlaku ni adalah wajar untuk kita lakukan. Tak kisahlah sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Sebab kalau kita lihat gejala buang anak, rogol, mencuri, merompak dan sebagainya, itu terlalu teruk. Kalau ikut hukum Islam, dia bukan berat. Tak berat pun. Dia kalau rotan, dia tak rotan seperti yang buat kat Penekot sekarang. Kalau yang Penekot, sekali sebat dah hancur dulu ni. Kulit dah hancur. Sekali 5-6 kali dah hancur. Dah nampak kulit yang putih dah. Jadi yang cara Islam, dia tak cara dipukul, tak angkat pun petang. Pukul untuk mendidik, bukan untuk mengazab. Bukan nak bagi sakit, nak bagi dia pengajaran untuk dia. Dan masyarakat yang aman dan sejahtera. Yang saya faham ialah mereka yang takut pada hukum. Ya, modal setara tuduh tua tak tahu. Hubungkan semua pihak yang cintakan Islam. Dan kepada semua. Kenapa orang... Ustaz Ahmad, 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 Ustaz Ahmad,